爸干柴 Thank you。 Hai, Assalamualaikum. Nah teman-teman, jadi hari ini adalah hari pertamanya keluar menu terbaru McD. Ini rasa kita. Nah, jadi di sini aku mau nge-review es krimnya dulu karena es krimnya McD ini cepat meleleh nih. Nah, jadi di sini untuk es krim cone-nya itu ada es krim Esteller. Tuh, jadi di sini untuk cone-nya berwarna pink. Sebenarnya kalau digambar ini warnanya lebih bagus, teman-teman. Tapi kalau aslinya kurang kelihatan warna pink-nya. Nah, kalau untuk saus bekunya di sini berwarna hijau. Aku coba dulu ya. Rasa dulu. Dapat nggak dong gimana? Kena baju, ya ampun, meleleh banget. Nah seperti biasa teman-teman, jadi ternyata rasa es telernya itu ada di apa ya namanya, saus bekunya. Ya benar, ada di saus bekunya. Dan kalau untuk es krim yang berwarna putihnya ini sama aja seperti es krim vanila lainnya. Nah next aku akan review menu makanan terbarunya McD lagi. Untuk yang burgernya itu di rumah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh ada es kopi varian baru dari McD. Namanya itu es kopi duren. Nah jadi di ini es kopi durennya bisa ditambahkan dengan jelly ataupun fruit ya, sama kayak es kopi yang biasanya. Jadi di sini itu ada kayak krim duriannya gitu ya. Tuh, kita aduk dulu. Aku mau coba dulu es kopi duriannya. Jari. Apa ya? Kurang berasa nih duriannya. Jari. Tapi baunya itu udah durian banget loh padahal. Rasanya kurang berasa duriannya, tapi kalau baunya itu bau banget, maksudnya wangi banget, wangi durian gitu ya. Tapi kalau setelah dirasa, ternyata rasa duriannya itu kurang berasa, teman-teman. Wah, enak-enak nih kayaknya nih untuk menu-menu terbaru ini rasa kita untuk McD. Namanya aja lucu-lucu, terus juga untuk rasanya juga fun banget, teman-teman. Yaudah ya, kita next ke rumah dulu untuk cobain burger nasi gorengnya. Wow, pasti itu bakalan enak banget. McFlurry teh botol kue jadulnya. Ini penampakannya. Sorry ya, di sini ternyata udah sangat mencair banget karena dalam perjalanan pulang dari McD tadi. Nah, di sini untuk teksturnya itu sama seperti es krim McFlurry biasanya. Jadi dia es krimnya berwarna putih dan ada butiran-butiran. Ini kayaknya biskuit karena kan namanya aja kue jadul ya. Kalau gitu aku rasain dulu. Enak, teh botolnya kerasa, terus juga ada butiran biskuitnya juga kerasa. Next, aku mau nyobain lagi untuk es krim McFlurry teh botol Oreo. Nah, jadi untuk es krimnya ini seperti yang tadi, cuma yang ngebedainnya itu kue jadulnya. Jadi di sini butirannya itu Oreo, cuma diganti itu aja sih ya. Tapi coba kita rasain lagi. Menurut aku rasanya aneh kalau dikasih biskuit Oreo, karena kayak
nggak matching aja. Rasanya lebih enak yang es krim McFlurry teh botol kue jadul ini. Dia lebih matching aja disatuin dengan biskuit kue jadul ini. Nah, selanjutnya aku mau ngerasain untuk minumannya itu soda asam Jawa. Jadi di sini biasanya kalau kita minum soda itu kayak Fanta atau Sprite gitu ya. Jadi ternyata di sini ada campuran asam Jawanya. Ini gimana ya minumnya? Dilek-lek, diaduk-aduk. Kelihatan kan tuh asam Jawanya. Ini aku udah aduk dulu supaya rasanya nyatu. Setelah itu aku tutupin lagi. Coba sekali lagi. Sodanya biasa menurut aku, tidak terlalu menyengat. Rasa asam Jawanya itu kerasa. Cuma kalau untuk teman-teman yang kurang suka sama rasa manis, ini lumayan nih, recommended, enak juga rasanya. Lumayan, ini enak juga. Sekarang aku lagi nyobain kentang goreng terbarunya. Itu namanya kentang goreng gulai gurih. Aku ngerasain perasaan kentang gorengnya gak berasa gulainya. Kok jangan-jangan ini salah? Nah, next aku mau cobain untuk burger rasa nasi goreng spesial. Kita lihat, masih telurnya kok kecil banget. Oh ya, ada ternyata teman-teman. Kirain nggak ada telurnya, nggak kelihatan. Nah, jadi ini tuh burger yang aku pengen rasain. Baunya nasi goreng banget loh. Baunya bukan bau burger, tapi baunya tuh nasi goreng banget. Wow. Enak banget, ada timunnya. Udah mungkin ini bumbunya ya, tapi tekstur untuk burgernya di sini beda sama burger yang biasanya juga. Mungkin di sini kita coba dulu ya. Masakan nih. Enak banget. Ini itu nggak sama sekali nggak berasa makan burger. Jadi pas digigit itu berasa makan nasi goreng. Kayak makan nasi goreng, bumbunya pas, pedasnya pas, campur telur lagi. Jadi memang benar-benar ini burger nasi goreng spesial pakai telur. Nah, kalau yang nggak spesial itu nggak ada telurnya ya teman-teman. Tapi aku saranin lebih baik kalian pesen yang ada telurnya. Karena kalau nggak ada telurnya, nasi gorengnya nggak enak dan nggak lengkap. Enak banget loh. Sumpah. Dari baunya aja nasi goreng banget. Wow. Enak sekali.